أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati Ketua Polis Daerah Langkawi Tuan Iqbal Ibrahim. Seterusnya warga IPD Langkawi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malam ni tajuknya hakikat akhirat. Kalau hakikat dunia, dia ada perbahasan dia yang tersendiri. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan wa la darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Sebab tu nanti bila semua sudah berada di mahsyar, tengok kawan sebelah. Kam labista, antara soalan yang kita akan tanya, kita ni hari tu duduk dunia, berapa lama? Yauman au ba'da yaum. Tak jelas eh? Yauman au ba'da yaum. Sehari atau sekerat hari. Sebab kenapa kita sebut kehidupan dunia singkat? Sebab ketika itu kita menisbahkan kepada tempoh akhirat yang panjang. Tempoh akhirat panjang, bila tengok dunia rasa macam hidup sekerat hari. Padahal hidup di dunia 60 tahun. Sama. Ada yang 70, ada yang 80. Sama. Tapi berasa sekerat hari. Tu sembang di mahsyar. Tapi tak sembang panjang sebab semua berdiri. Dia tak ada duduk melepak 2-3 jam tak ada. Soalan keluar 1-2 aja. Lepas tu diam. Nak buat nisbah hidup dunia dengan kehidupan akhirat yang panjang ni seperti satu biji pasir diangkat daripada persisiran pantai. Kan saya Shelley pun tepi pantai, betul-betul buka pintu terus pantai. Jadi selalu muhasabah. Tuan-tuan angkat pasir, boleh cakap Kedah kot noh, IPD Langkawi. Tuan Iqbal dah luang kan. Tuan-tuan angkat seketul je pasir, yang itulah dunia, baki tu kesemua kehidupan akhirat. Di dalam 7 lautan bumi.
Tuan-tuan tak boleh buat nisbah hidup dunia dan akhirat. Renung benda ni baru faham betapa tak berbaloinya melakukan dosa di atas muka bumi Allah yang singkat ini. Tak baloi. Sebab orang yang mengakhirkan kehidupan dia dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan su'ul khatimah, dia nak kena duduk di dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Nak faham selama-lamanya, seketui pasir tadi yang tu hidup dunia, semua pasir di tujuh lautan itulah panjangnya akhirat. Tuan-tuan cekau pasir, ni kedah sungguh-sungguh ni, cekau pasir segenggam angkat, yang tu dah ada ratus ribu butiran pasir. Kerana Allah sebut destinasi terakhir akhirat ada dua negara. Yang pertama nama syurga, negara kedua namanya neraka. Siapa langkah kaki kanan dan kiri masuk dalam syurga, ketahuilah dia tidak akan keluar buat selama-lamanya. Takkan keluar. Dia takkan keluar. Sesiapa yang melangkahkan kaki kanan dan kirinya ke dalam syurga, ketahuilah dia takkan keluar selama-lamanya daripada syurga. Saya nak bagi tuan-tuan pening sikit. Dalam syurga selama-lamanya sampai bila? Hari ada tak dalam syurga? Ada hari ada. Cuma tidur tak ada. Makan ada, keluarga ada, isteri ada, anak-anak ada, semua orang kaya dalam syurga, tak ada sakit, tak ada resah, tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada dosa. Beli belah ada, main ada, bersukan ada. Sampai bila? Allah sebut selama-lamanya. Ini saya nak bagi tuan-tuan pening. Balik. Tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir. Kita buat contoh. Sebilion tahun duduk dalam syurga, selepas sebilion tahun, selepas sebilion tahun duduk dalam syurga, tuan-tuan pun tanya Allah, ya Allah, dah sebilion tahun, sampai bila? Allah kata, selama-lamanya. Kemudian lagi sebilion tahun. Selepas 2 bilion tahun, tuan-tuan pergi tanya Allah, ya Allah, sudah 2 bilion tahun, kami tak jemu. Kami tak jemu, kami suka duduk dalam syurga. Sudah 2 bilion tahun, sampai bila? Allah Ta'ala kata, selama-lamanya. 3 bilion tahun, 10 bilion tahun, 100 bilion tahun, sampai bila? Renung, kemudian tak jumpa jalan. Tak jumpa tuan, saya pun tak jumpa. Tak jumpa penghujung jawapan itu di mana. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun membuatkan kita berfikir sampai bila, apatah lagi mereka yang mati dalam keadaan bukan Islam, duduk dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Tentu depan saya nak bawa pi ke situ. Untuk sama-sama renung, renung nilai. Itulah perjalanan akhirat yang begitu panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gerbang akhirat bermula di satu alam selepas seseorang itu mati. Sekarang kita duduk di alam dunia. Dulu kita semua berada di alam roh serentak dengan roh Fir'aun, roh Nabi Muhammad. Serentak.
Daripada alam itu Allah ambil ruh-ruh ni, pilih tahun, kemudian Allah hantar masuk dalam bayi yang dikandung oleh seseorang ibu itu. Allah Ta'ala yang ambil. Kita, Allah ambil ruh kita, pilih hidup ni sampai 2020 ni, ambil buah dalam perut ibu kita, hiduplah kita sampai hari ni, ni zaman ni. Selesai alam ruh, alam rahim. Selesai alam rahim, kita sampai ke alam bumi yang kita duduk pada malam ni. Lihat malam ni, alam bumi. Setiap alam, kata para ulama, lebih berat daripada alam sebelumnya. Setiap alam, ni kaedah, kaedah. Tuan-tuan balik renung. Setiap alam lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Makin kita pindah, makin berat. Makin kita pindah ke alam seterusnya, makin berat. Makin kita pindah ke alam seterusnya, makin berat. Sekarang, alam dunia. Yang meninggal bulan depan, bukan bulan lepas, bulan depan. Contoh ni, saya sebut contoh. Yang meninggal bulan depan, bermaksud bulan depanlah hari pertama dia menjejaki ke alam yang keempat, iaitulah alam barzakh. Alam barzakh belum alam akhirat. Dia bukan akhirat lagi. Dia pintu gerbang menuju ke akhirat. Saya nak bawa peta kepada tuan-tuan pada malam ni, perjalanan ke akhirat. Siapa yang minggu depan mati, meninggal dunia, bermaksud minggu depan lagi 7 hari dia akan pergi ke alam yang baru. Tuan-tuan kena dengar, perjalanan yang panjang di alam barzakh. Mana-mana ceramah lah, tuan-tuan carilah. Supaya kita tidak terlalu terkejut apabila dijemput oleh malakul maut untuk pergi dan berpindah ke alam barzakh. Mati seorang sekali saja. Sejak daripada alam roh, sejak daripada alam roh sampai masuk syurga, sampai masuk neraka, mati seorang sekali je. Ala inna lil mauti lasakarat, yang Nabi sebut bagi kematian itu ada rasa kesakitan. Orang yang mati pukul 9.13 contoh, pada saat yang kelima, 9.13 pada saat kelima malakul maut tarik nyawa dia. Maka pada saat keenam itulah dia tahu itu adalah kematian. Sebab apa? Sebab sakit kematian tidak pernah dirasai oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi yang nyata ini. Tak ada sakit yang boleh lawan dengan sakit kematian. Sebab tu kerap-kerap minta dengan Allah doa yang macam Ustaz Rashidi baca tak sah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, bukan bagi hilang, ringan. Allahumma hawwin alaina, ringankanlah ke atas kami, fi sakaratil maut, ketika direntap nyawa kami. Satu kumpulan je yang tak rasa sakit, orang yang mati syahid. Ada lagi ke ustaz syahid? Jawapannya masih ada. Simpan azam dan cita-cita untuk mati syahid. Sebab akhir zaman nanti akan berlaku peperangan yang paling besar di dalam sejarah dunia. Perang itu belum berlaku dan perang itu akan dipimpin di pihak Islam, Al-Imamul Mahdi. Carilah tajuk ceramah Imam Mahdi pula. Sejam setengah, 2 jam. Imam Mahdi.
Mati seorang sekali ya. Masuk alam barzakh tak ada mati. Bila mati, malaikat pun bawa naik ke langit. Ada orang kena halau. Baru lalu langit pertama, kena halau turun kerana roh dia terlalu kotor dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ketahuilah, siapa-siapa yang pada hari kematian dia nanti dibawa oleh para malaikat naik sampai ke langit, kalau dibuka pintu langit pertama, bermaksud dia orang baik. Semua akan lalu kau ustaz, semua akan lalu, termasuk saya yang bercakap, semua akan lalu. Ada orang dihalau, diberambuskan daripada langit pertama, tak boleh masuk. Pergi alam barzakh, ada dua negara. Saya tak mau cerita alam barzakh, saya cerita perjalanan. Saya masuk sikit-sikit-sikit je. Sampai sirat sikit tuan-tuan, sampai mahsyar sirat, tapi sikit-sikit je. Nak bagi tahu kat tuan-tuan hakikat akhirat yang panjang yang saya sebut tadi. Bila mati, pergi ke alam barzakh, satu alam lain. Bukan di langit, sebab malaikat akan bawa kita turun. Malaika setelah naik ke langit, selesai urusan, bawa turun. Bawa turun itu, kata Rasulullah, ke alam barzakh. Di mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan korek kubur, tuan-tuan tak jumpa apa-apa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, imma raudatan min riyadil jannah. Alam barzakh itu ada dua negara. Dia belum syurga, dia belum neraka, dia belum akhirat, bahkan belum mahsyar, bahkan belum sirat, dan bahkan belum haudun nabi, telaga. Dia belakang lagi. Panjang tuan-tuan, tu tak masuk mahsyar lagi tuan-tuan. Tak masuk mahsyar lagi. Bila masuk ke alam barzakh, hari pertama akan disoal. Ulama sebut, ada yang ulama sebut disoal sekali, ada yang sebut tiga kali, ada yang, tetapi disoal dengan soalan yang semua dah tahu. Semua orang tahu soalan apa, iaitulah man rabbuka, siapa Tuhan kamu, siapa lelaki yang membawa kamu kepada Allah, apa kitab kamu. Itu sahaja soalan dia, tak sampai 10 soalan. Jelas ni, jelas. Dan kesemua soalan itu dijawab bukan berdasarkan ilmu, tetapi dijawab berdasarkan iman. Seandainya orang itu ada iman, maka iman dialah yang akan menggerakkan mulut dia untuk menjawab. Seandainya orang itu tidak ada iman, maka Nabi kata waktu malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, dia akan kata, la adri, aku tidak tahu. Lalu dicambuk dan dipukul dengan mitraqah. Mertun, orang Kedah panggil mertun, tak tahu lah. Mertun, hammer. Subhanallah. Yang mana penukul itu seandainya diletakkan di atas sebuah gunung, maka berkecailah gunung itu. Tak baloi tuan-tuan. Haduk buat dosa hari-hari ni tak berbaloi. Sebab siksaan dia amatlah pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah sebut dalam Quran,
Wahai Muhammad, bagi tahu kepada hamba-hamba yang aku cipta, aku ini seorang yang pengampun lagi maha menyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi wahai Muhammad, bagi tahu juga kepada mereka, azab aku sangatlah pedih. Ini ya saya sebut ni. Tuan-tuan, hari pertama tu malaikat tanya sekali ke, 30 ke, 40 kali ke, sekejap ya. Tanya tak boleh jawab, rimbuk. Tak boleh jawab, tabuh. Tak boleh jawab, rimbuk. Tak boleh jawab, pukul. Habis soalan, maka dibawalah orang itu pergi ke hufratan min hufarin niran, kawasan lubang daripada lubang-lubang api neraka. Bukan neraka lagi, baru seksa hak muqaddimah. Nabi sebut, aku pernah tengok tempat itu. Aku pernah dibawa dalam satu mimpi oleh dua orang malaikat pergi ke tempat barzah, kawasan ataupun negara yang diseksa orang-orang yang bersalah. Antara yang aku lihat di situ ialah seorang lelaki yang memegang sabit dengan tangan kanannya, lalu dipotong pipinya bermula daripada hujung bibir kanan sehinggalah mencecah ke lehernya. Kemudian dipindahkan pisau sabit itu ke bahagian bibir kirinya, lalu ditarik ke belakang, maka terkoyaklah bahagian mulut di kirinya sehingga mencecah ke lehernya sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya yang sebut hadis ni, yang bagi tahu berita ni, nak percaya ke tak mau percaya ke terpulang kat tuan-tuan, tapi yang bagi tahu cerita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu satu, baru satu. Ya Rasulullah, keadaan yang kamu tengok memotong bibir kanan dan bibir kirinya dengan tangannya sendiri. Tuan-tuan, kalau orang potong, tak berapa nak seraya sangat, potong sendiri. Tak berapa nak seraya pun sakit lah. Bukan kata tak berapa seraya, tak apa, tolong potong. Bukan. Dengan tangan sendiri. Sampai bila ya Rasulullah? Tuan-tuan tengok Nabi jawab, ila qiyamis saah. Luka itu akan bersambung dan dia terus memotongnya sampailah dibangkitkan kiamat. Bukan 3 jam potong tuan, bukan 3 jam. Tuan-tuan bayang potong 5 jam. Orang tarik sampai sini. Tarik sampai ini. Allah Taala sambung balik, potong balik. 5 jam tuan-tuan buat. 5 jam tak berbaloi makan harta yang haram, terutamanya ambil hak orang punya, tak berbaloi. Cukup-cukuplah hidup dunia, singkat, sangat singkat. Tuan-tuan nak apa pun ada dalam syurga, kesemuanya termasuk jima. Memperolehi anak ada dalam syurga, makan, minum. Kenapa masih mengejar dunia yang fata morgana ni? Kenapa kejar? Kerana kebodohan kita selama ini, kita ingat dunia ini kekal, sedangkan yang kekal itu adalah akhirat. Orang baik bila mati, dia tak masuk syurga lagi tuan. Dia duduk di taman syurga. Bila sebut taman syurga, indah. Bila sebut taman syurga, mesti cantik. Dan begitulah hakikat dia. Cantik, indah, boleh relax. Tuan-tuan, Ustaz, buat apa? Ustaz? Maksudnya buat apa? Saya cerita sikit je. Tuan-tuan cari sendiri. Hari pertama, ditanya soalan, boleh jawab. Ni hak mati husnul khatimah. Dia jawab. Malaikat pun bawa dia pergi ke taman syurga. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Jumpa semua orang lain. Itu hadis Nabi. Maksudnya boleh sembang ustaz, boleh sembang. Bukan duduk keras macam tu.
boleh jumpa semua orang lain. Subhanallah. Dan orang-orang ni bila tengok siapa dia yang baru mai, tuan-tuan macam baru pindah. Depa pun tengok siapa dia sampai. Oi. Kerja sekali dulu ni di Langkawi 6 tahun. Ninggal muda, pakat pi sembang. Eh, bukan baru 40 lebih ke umur? Dia kata 40 lebih kejiman ni, teruk. Ninggal muda. Ni saya tak mohong ni, kencing manis tu saya buat contoh lah. Sembang tu betul. Subhanallah. Semua pakat tengok, yang kenal pakat pi. Hak kenal pakat pi, rumun tanya apa semua. Hak mana yang orang kampung, lagi dia tanya. Macam mana isteri saya? Alhamdulillah, nikah lainlah. Hak baru turun tu apa? Tuan-tuan, ulama' sebut mereka akan bertanya tentang perihal anak-anak mereka kepada orang yang mereka kenal. Dia alam, dia alam. Dia bukan duduk dalam kotak. Dia alam yang luas, yang indah. Tunggu kiamat. Sampai bila keadaan macam tu? Boleh jumpa apa semua, duduk, rehat, alam yang indah sampai kiamat. Seterusnya Allah mengarahkan Israfil alaihissalam. Baik Israfil, tiup. Nabi kata, aku pernah melihat Israfil. Kaki kanannya ditahan di depan, kaki kirinya ditahan di belakang. Mukanya didongakkan ke langit, sangkakala telah pun berada di mulutnya. Tuan-tuan, waktu tu Nabi tengok waktu tu. Kalau tuan-tuan tanya sekarang ni Israfil buat apa, itulah dia. Tuan-tuan faham tak bila Nabi sebut dia tahan kaki kanan depan, kaki kiri belakang, sebab apa? Sebab berat sangkakala tu. Berat. Dia tahan lindu. Di mulutnya telah diletakkan sangkakala itu, dan mukanya telah didongakkan ke langit. Ketika Nabi tengok waktu itu, tidak mengerdipkan sekalipun matanya, kerana bersedia dengan arahan Allah untuk tidak lewat ataupun cepat walaupun satu saat. Sedia. Jarak daripada telinga Israfil ke bahunya memakan masa perjalanan 70 tahun. Dan tak ingat alam ni usah mana. Saya nak beritahu kat tuan-tuan, alam angkasa lepas besar mana. Saya pernah baca dalam astronomi, butiran pasir di tujuh lautan dunia, bilangan bintang lebih banyak daripada bilangan butiran pasir tersebut. Bumi ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar mana dia bumi ni tuan-tuan? Tuan-tuan, bumi ni terapung di angkasa lepas. Bumi ni terapung di angkasa lepas. Bilangan planet dan bintang yang sedang terapung di angkasa lepas pada hari ini lebih banyak daripada bilangan butiran pasir di tujuh lautan. Tuan-tuan bayang besar mana? Luas ustaz, luas. Subhanallah, maha suci dan maha berkuasa Allah. Tuan-tuan, ada Allah yang maha berkuasa. Minta dengan Allah. Esok tajuk mohonlah kepada Allah, insya-Allah di HIG. Mohonlah kepada Allah. Satu hari bila Allah makbul doa tuan-tuan, doa tuan-tuan selepas itu tidak lagi pernah ditolak oleh Allah. Dia start sekali ya. Dia start sekali makbul, tuan-tuan pun yakin, lepas tu tak ada. Dan Allah lah yang mentadbir sebanyak bintang dan semesta tadi.
yang tidak berlanggaran di antara satu sama lain. Tuan-tuan bayang tengok. Banyak mana tak ada angka boleh ditulis untuk menerangkan bilangan bintang itu, sebanyak mana bintang itu yang mentadbir perjalanan bintang-bintang itu ialah Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu Wa Taala. Baru naik rasa mengagungkan Allah, baru reti berkuasanya Allah pada malam ni, baru rasa. Kemudian bila malaikat Israfil tiup kiamat, dia dua kali, 8:30 berhenti. Tuan jangan risau, jangan resah, jangan tengok jam kerap sangat. Saya melawak. Tuan-tuan sekalian, rangsa kakala dua kali. Kali pertama kiamat. Tuan-tuan tengok lah, kuasa Allah. Bila Israfil tiup, mati semua makhluk. Kita duk bayang di akal kita, makhluk ni manusia. Tak. Mati semua makhluk, manusia, binatang, jin, syaitan, malaikat, malaikah. Kesemua, Ustaz, kesemuanya. Sehinggalah yang berbaki last sekali adalah malakul maut. Bila berbaki dia dan Allah Jalla Jalaluh, Allah bertanya, wahai malakul maut, dalam keadaan Allah Maha mengetahui, siapa yang berbaki? Baqitu ana, kata malaikat maut, berbaki yang masih bernafas ialah aku. Tuan-tuan, dalam alam yang maha luas ni tinggal malaikat maut, Allah. Allah kita tak sebutlah yang bernyawa. Berbakilah aku, wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, kata malaikat maut, dan berbakilah kamu, Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Lalu kata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Mati. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kembali kepada keadaan seperti mana sebelum Allah menciptakan makhluk. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ketika itu makhluk yang terakhir mati itu kembali Allah Subhanahu Wa Taala seperti keadaan sebelum Allah menciptakan semua makhluk dulu. Subhanallah. Lalu Allah bertanya, walaupun tak ada makhluk, Tuhan sebut dalam Quran cerita ni supaya kita tahu apa yang Allah tanya ketika itu. Limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah Ta'ala nak suruh bangkit, bangun. Mana yang kata raja puluh-puluh tahun pegang pentadbiran? Mana yang kata Perdana Menteri yang berkuasa lama? Bangun. Mana yang kata menguasai barat sampai ke timur? Bangun. Limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Lalu Allah menjawab pertanyaannya sendiri untuk ajak kita sebenarnya. Lillahil wahidil qahar, kekuasaan itu sebenarnya hanya milik Allah Al-Wahid yang Esa, Al-Qahar yang maha berkuasa, Jalla Jalaluh. Kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil. Tuan-tuan, Allah hidupkan Israfil alaihi salam. Unfukh ya Israfil, tiup kali yang kedua wahai Israfil, tiup. Malaikat Israfil pun tiup. Dia bunyi, tuan-tuan, bunyi. Kak Israfil tiup sangkakala yang kedua, sekali je. Sekali je. Seluruh makhluk dikembalikan tulang belulang, darah dan dagingnya
seterusnya dimasukkan nyawa ke dalam badan dia dan berdirilah dia ketika itu. Pakat-pakat bayang. Allah turunkan hujan, air kehidupan kena kepada tulang sulbi yang tidak musnah. Kemudian tulang itu membesar, besar-besar. Kemudian dia tumbuh daging. Kemudian dia dialir, Allah alirkan darah. Kemudian tulang dan badan itu pun sempurna dan dia pun bangkit. Siapakah yang bangkit ketika itu, tuan-tuan? Makhluk pertama yang bangun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya laju sikit, nak habis dah. Sebab sekali tak dah mahsyar dengan telaga, dengan sirat. Lepas tu syurga neraka pun saya nak cerita sikit-sikitnya. Nak bagi tuan-tuan nampak. Kita pun pakat pi berjalan menuju ke mahsyar. Tuan-tuan, 2020 ni ada 7 bilion manusia. Tu baru manusia yang hidup pada 2020. Tuan-tuan sekalian, 7 bilion ni kalau berdiri perlu padang besar mana? Boleh fikir, tuan-tuan boleh fikir. Boleh, benda ni boleh renung, tuan-tuan boleh renung. 7 bilion kalau berdiri. Muat tak berdiri dalam Kedah? Tak muat. 7 bilion berdiri dalam Kedah saja, berdiri dalam Kedah tak muat. Penuh semenanjung berdiri saja. Tuan-tuan boleh bayang sesak dia? Nabi kata ya, mahsyar itu sesak. Sehingga apabila kamu melangkah selangkah ke hadapan, kamu pijak orang, selangkah ke belakang, kamu pijak orang. Sebab yang dibangkitkan di mahsyar bukan 7 bilion ni. Yang dibangkitkan di mahsyar semua manusia. Berapa ratus bilion? Jangan lupa, bukan manusia saja. Binatang dibangkitkan di mahsyar. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat, sampai ayat wa idza al-wuhushu hushirat. Binatang-binatang dibangkit dan dimahsyarkan oleh Allah. Jaga-jaga yang saja-saja pi tendang kucing. Jaga-jaga yang saja-saja pi ke anjing kerat. Kesemuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan akan berlaku penghakiman yang hakimnya ketika itu bernama Allah Jalla Jalaluh. Tuan-tuan nak, waktu tu nak zalim siapa? Tema pada hari mahsyar adalah la zulmal yaum. Hari ini tiada lagi kezaliman. Binatang, tuan-tuan bayang, lembu saja daripada zaman Nabi Adam sampai zaman hari ini, lembu saja banyak mana. Tak, kita dah tak boleh ni. Maksudnya luas mahsyar itu. Tuan-tuan nampak ada hujung? Tak nampak. Tuan-tuan takkan nampak hujung. Kemudian ni skip ni, cerita mahsyar ni saya akan buat nanti 5 jam insya-Allah. No, saya akan buat 5 jam, saya akan rakam dengan awang ni. Setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam, 10 episod. Dia panjang. 5 jam tuan-tuan bayang, 5 jam. Hak saya cerita malam ni 10 minit. Bukan trailer tu, kurang daripada trailer ni. Subhanallah. Sampai satu part untuk menimbang. Panggil seorang-seorang. Sebelum tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pernah dengar, Allah Ta'ala panggil umat Nabi Muhammad. Sebab apa panggil umat Nabi Muhammad? Ni potong queue ni. Kita ni last. Rasul yang paling akhir. Tapi disebabkan Rasul kita penghulu, Presiden, Nabi dan Rasul, maka dipanggil ke depan.
Untung tak hak Nabi kenal? Untung. Tapi tak hidup zaman Rasulullah, ustaz. Nabi kata, siapa yang selawat kepada aku, ada satu malaikat bawa nama dia dan nama ayah dia sampaikan ke telinga aku. Sallallahu alaihi wasallam. Rugi tak tahu maklumat ni. Nasibik hidup lagi. Nuh mati dah. Mati dah memang tak main lah. Tak belam ni. Sesiapa yang berselawat kepada aku, maka nama dia akan dibawa oleh seorang malaikat berserta nama ayah dia kepada telinga aku. Panggil nama. Tuan-tuan, panggil seorang-seorang, hak lain tunggu. Tuan-tuan agak-agak tunggu tu, kita tunggu 3 jam pun cemui. Habis surat khabar baca. Seorang-seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada-ada ustaz orang yang tak tunggu. Saya bagi tuan-tuan malam ni ada. Iaitu mereka hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Mereka ini ialah kumpulan pertama apabila diletakkan alat penimbang. Allah SWT panggil Rasulullah bersama dengan pasukan paling VVIP di kalangan umat Muhammad. Tak payah timbang, terus masuk ke syurga. Tapi tunggu di haudun Nabi, tunggu di telaga dulu. Nabi kata bilangan mereka 70 ribu orang. Saya nak abang kat tuan-tuan, bilangan sahabat 100 ribu lebih. Sahabat Nabi saja 100 ribu lebih. Ada peluang tak untuk mendapatkan tempat tersebut? Saya sebut kepada tuan-tuan, ada peluang untuk mendapatkan tempat tersebut. Maka usaha dan pulunlah bermula daripada saat yang belum mati ini. Wahai Allah, kau kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus tanpa dihisap, ditimbang dan tanpa diazab. Itu doa dia. Tuan-tuan bayang, Rasul Ulul Azmi dipanggil untuk ditimbang. Tidak ada makhluk di kalangan jin dan manusia yang tidak ditimbang, kecuali kumpulan khas daripada umat Nabi Muhammad ni. Yang ni je. Habis kumpulan khas ni bergerak, kumpulan khas ni bergerak dengan Rasulullah, pergi dekat haud, mulalah ditimbang manusia pertama, namanya Nuh alaihi salam. Tuan-tuan akan dengar Allah panggil nama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni tuan-tuan bukan rasul biasa, ruhul azmi. Tak ada dosa. Tetapi ditimbang. Kerana hari ini adalah hari penghakiman. Kemudian nama kita. Kata Allah dalam Quran, apabila nama kita dipanggil, pucat desi tubuh badan kita sehingga kebiruan. Sebab ketika itu kita diminta untuk menjawab fail-fail perbuatan jenayah kita di atas muka bumi Allah. Bukan satu kes tuan. 60 tahun berapa kes buat dengan Allah? Banyak. Allah minta untuk kita berhujah sendiri. Berhujah sendiri, Nabi sebut, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Apabila nama kalian dipanggil, kalian pun berjalan ke hadapan untuk diadili oleh Allah, tidak ada yang akan mewakili kamu dengan Allah SWT. So, kamu sendiri. Ada satu kumpulan, ada satu kumpulan, saya bagi tuan-tuan, ada peguam. Dia pergi di depan, Allah panggil nama dia, dia pun pergi depan. Bila dia pergi di depan, ada dua peguam datang. Nama peguam pertama Al-Baqarah dan nama peguam yang kedua Ali Imran. Mereka ini adalah Ahlul Quran.
Ahlul Quran ni bukan yang menghafal Quran sahaja, tak. Mereka yang mencintai Al-Quran, kalamullah. Dia sayang Quran. Dia sangat sayang Quran. Dia tak boleh tak baca Quran. Dia rindu Quran. Tiga hari dia resah. Dia resah. Tiga hari tak jumpa Quran, dia sangat resah. Jadi kumpulan ini, tuan-tuan, jadi kumpulan ini, tidak ada satu perkataan pun yang dia kena berhujah di hadapan Allah. Dua-dua orang ni yang akan cakap. Dia ni bukan orang lah, tapi Allah Ta'ala bukmai jadi peguam. Peguam itu namanya Al-Baqarah, dan peguam yang kedua namanya Ali Imran. Kemudian dia macam ni, bila habis, habis, contoh seorang habis timbang, tuan-tuan boleh bayang berapa lama di mahsyar. Tuan-tuan boleh bayang seorang-seorang dipanggil untuk dinilai setiap hari benda apa yang dia buat. Waktu tu dia tak boleh nak kata palsu, dokumen ni dicipta apa. Tuhan tunjuk video. Allah Ta'ala kata buat tak ni? Tuan-tuan nak kata apa? Allah tunjuk video kehidupan kita 63 tahun. Allah Ta'ala tanya buat tak? Tak terjawab, tuan-tuan, tak terjawab. Tak terjawab. Ada satu berita gembira, iaitu kesemua dosa yang kita taubat tidak ditayangkan di mahsyar. Subhanallah. Bertaubatlah tuan-tuan. Saya sekali, kita semua. Yang Allah terima, yang kita taubat, Allah terima, tidak ditayangkan di mahsyar. Habis seorang pergi ke haud. Nabi tunggu di haud. Haud ni orang Melayu selalu sebut Telaga Kausar. Habis pi sana, habis pi sana. Tuan-tuan, boleh jadi tak habis-habis timbang apa semua tu dapat sijil daripada Allah, sijil ahli syurga? Boleh jadi tak waktu pi haud tu jumpa dengan ahli keluarga? Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun mereka yang diberikan buku keputusan dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, timbangan dia jadi mudah. Allah lepas, 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 lepas. Tak pernah bagi sakit hati orang, tak pernah ambil hak orang, tak pernah menzalimi orang lain. Solat sempurna, puasa Ramadan sempurna. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, tuan timbang habis. Dia pun dapat buku amalan dengan tangan kanannya. Bi yaminih, ambil buku amalan dia, ambil dia pun tengok ahli syurga. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang tengok. Tuan-tuan bayang tengok kesengsaraan berapa juta tahun, berapa puluh juta tahun di padang mahsyar selepas memegang keputusan ahli syurga. Jadi apa? Wa yanqalibu ila ahli masrura. Ni cerita barzah. Ayat Quran tu cerita barzah, cerita lepas ambil buku keputusan ahli syurga, dia pun bawa dalam keadaan yang gembira pi dekat haud telaga Nabi, nampak ahli keluarga dia, nampak ayah dia, berlari-lari dia peluk ayah dia, terima kasih ayah, hajar alung solat, tak tinggal solat, tutup aurat elok. Ni terjemahan ayat ni, dan bukan saya buat contoh. Ahlihi tu ahli keluarga. Ayah pun peluk anak sulung, tanya ibu kamu mana? Ibu tak ada ayah. Ibu diheret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Sebab dulu ibu ayah duk pesan jangan pakai seluar jin ketat, ibu pakai. 28 tahun dia duk pakai seluar jin ketat, tak tutup aurat dengan elok. Tu baru satu lah saya sebut tu, baru baru satu. Kemudian habis, ahli neraka dibawa ke neraka, ahli syurga tak masuk syurga lagi, baru pihak telaga. Daripada telaga, tuan-tuan, naik titian sirat.
Nabi kata, titik sirat ini warnanya, keadaannya gelap gelita, yang akan membuatkan kamu boleh nampak, nak menampak di mana, ialah apabila anggota kamu bercahaya. Satu-satunya umat yang anggota wuduk mereka bercahaya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka, telinga, kepala, sebanyak mana kamu basuh anggota wuduk kamu, maka sebanyak itulah cahaya. Siapa yang ambil sembahyang, kepala dia buat macam ni. Dia ambil macam mana? Depan saja dia basuh macam tu. Maka yang bercahaya depan ni aja, upin. Siapa yang ambil sembahyang, dia buat dua-dua tangan macam tu, dia kenakan air, dia buat macam tu. Hak macam Nabi ajak. Maka seluruh kepalanya bercahaya. Ni Nabi beritahu. Ni cerita mahsyar ni sebenarnya. Saya sebut juga sikit. Ada orang dia naik titik sirat. Kenapa titian sirat itu gelap gelita? Tidak ada cahaya yang boleh membuatkan seseorang itu tahu di mana dia nak menapak. Jawapan Rasulullah, kerana titik sirat itu dibentangkan di atas neraka jahannam. Lebar tak neraka jahannam tuan? Sangatlah lebar. Sehingga satu orang yang berada di atas titian sirat, tiba-tiba dia bau wangi syurga. Lalu dia ingat dekat dah. Rupa-rupanya daripada situ ke syurga 500 tahun perjalanan. Situ nak pergi ke syurga. Bagi orang yang berjalan dengan perlahan, kata Rasulullah, ada orang dia langkah kaki kanan duduk di atas titik sirat, dalam masa satu saat dia berada di hadapan pintu syurga. Kelajuannya sepantas kilat. Nabi sebut marral barqi dalam hadis. Marral barq, sepantas kilat. Ada orang marral rih, Nabi sebut sepantas angin, kurang sikit. Ada orang marrat tayr, sepantas burung, burung terbang pun laju juga tuan, burung. Ada orang sepantas kuda, bawah sikit, macam dia pacu kuda, laju dia. Dan ada orang yang berjalan, jalan je, iman dia berjalan. Nabi kata yang berjalan tu lampu di hujung jarinya sahaja cahaya, hujung lah tu pun ada cerah satgi malam. Yasin je malam Jumaat, tu pun 2 minggu sekali. Harap hak tu lah. Kalau tak buat, ejekim surau tak buat, tak baca terus. Hujung lah, ada hujung je, lampu. Hujung tu pun malap, lagi ada balik. Malap ada balik. Kemudian ada orang, yang ni yang paling teruk sekali, yang merangkak di atas titik sirat tu. Sampai bila tak merangkak? Merangkak. Sesiapa yang tidak selamat, dia lalu selepas setahun jatuh. Dia cintu tuan, jatuh. Jatuh tu di neraka jahanam. Ada orang selepas 10 tahun jatuh. Jatuh terus masuk neraka jahanam. Begitulah sampailah masuk dalam syurga. Yang selamat, yang selamat langkah kaki kanan, langkah kaki kiri, duduk depan pintu syurga, habis. Bermulalah kehidupan dia dalam syurga. Dia masuk syurga, ambil kunci. Ambil kunci tu saya buat contoh sebab saya nak bagi tahu setiap orang tahu di mana istana dia di dalam syurga yang luas itu. Luas, dia pun masuk, dia tahu rumah dia yang mana, dia tahu. Dia pi, dia akan tengok rumah dia. Dia tak ada rumah-rumah macam dunia ni, tentang semua besar-besar. Semua adalah sultan dan raja di dalam syurga. Kesemua. Kesemuanya berjalan di atas karpet kuning dalam syurga. Tu contoh saya buat. Saya nak bagi faham semua sultan.
Dalam syurga semua adalah sultan. Dalam syurga tak ada lagi sakit. Dalam syurga tak ada lagi nak ingat ambil ubat. Dalam syurga tak ada lagi resah. Dalam syurga tak ada lagi sedih. Dalam syurga tak ada lagi miskin. Hiduplah selama-lamanya. Dan yang duduk dalam neraka wal-iyadzubillah, selepas habis dosa, mereka akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Yang tu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat untuk semua, untuk kita jadikan panduan yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kurang dan lemah daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, ajarkanlah, manfaatkanlah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.